Tidak bersatu dan berpecah belah antara faktor utama kepada perpecahan umat Islam ketika ini. Melalui khutbah Arafah yang disiarkan secara langsung di TV1 yang dibacakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, beliau mengingatkan bahawa kasih baginda kepada umatnya hinggakan Rasulullah sendiri memohon kepada Allah supaya umat Islam bersatu. Ujian inilah ujian yang paling besar untuk kita bagaimana umat Islam harus membuang ego kita. Harus membuang perasaan sombong kita. Perasaan angkuh kita. Kerana kita berbadi-badi, kita bergaduh antara satu sama lain. Berlumba-lumba antara satu sama lain. Untuk mengejar kuasa. Untuk mengejar harta. Akhirnya kita lupa hakikat yang paling utama sekali di dalam Islam adalah untuk hakikatnya kita harus bersatu. Menganggap bahawa saudara kita ini lebih penting daripada segala-galanya. Kerana inilah sebenarnya yang telah disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat prinsip-prinsip akhlak dan prinsip-prinsip bagaimana umat Islam ini seharusnya menguruskan perbezaan di antara kita.